Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Diva Ariska. Dan dalam 30 menit ke depan, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 10 DPR RI yang mendorong pengembangan potensi pariwisata non-alam Palembang yang dinilai masih terpendam dan tidak kalah menarik dari objek pariwisata lainnya. Dalam rangka mengembangkan pariwisata di Sumatera Selatan, Komisi 10 DPR RI meminta Politeknik Pariwisata Palembang dan pemerintah daerah setempat untuk menggali lebih dalam potensi pariwisata apa yang bisa menjadi ciri khas kota Palembang. Dalam kunjungan spesifik ke Sumatera Selatan, anggota Komisi 10 DPR RI, Johar Arifin Hussein berpandangan, Palembang tidak harus mengikuti Danau Toba dan Bali yang menonjolkan pariwisata alam. Menurutnya, Palembang memiliki potensi pariwisata non-alam yang masih terpendam, sehingga harus digali lebih dalam. Johar optimis, potensi pariwisata ini tidak kalah bagus dengan objek pariwisata daerah lainnya. Oleh karena itu, saya katakan tadi, cari spesifik gaya kita sini sehingga orang datang kemari. Mungkin cara alam kita tidak mungkin bersaing dengan Bali, dengan Danau Toba, tapi apa yang bisa kita tonjolkan dari sini sehingga bisa menyamakan kita dengan banyaknya pengunjung ke Bali dan banyak pengunjung ke Danau Toba dan tempat wisata lainnya. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan menambahkan, Palembang memiliki jejak sejarah Kerajaan Sriwijaya yang merupakan salah satu kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Jejak sejarah ini bisa dikembangkan menjadi objek pariwisata sejarah khas Palembang yang bisa mendatangkan wisatawan dari negara yang mayoritas beragama Buddha. Bagaimana tentang bahwa di sini dulunya Indonesia itu mayoritasnya Islam, tapi pada zaman dulunya di zaman Sriwijaya itu memiliki itu adalah agama Buddha. Dan kalau ini dijual, dikelola secara baik, apalagi difilmkan dengan bentuk teater dan sebagainya, itu akan menjadi satu catatan pertunjukan yang sangat menarik. Dari Sumatera Selatan, Ken Suwari, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka mengatasi kurangnya personel Basarnas, Komisi 5 DPR RI menilai keterlibatan elemen masyarakat dan perusahaan menjadi hal yang penting untuk diterapkan di seluruh kantor Basarnas. Komisi 5 DPR RI mendorong Basarnas melibatkan elemen masyarakat untuk mengikuti pelatihan potensi SAR sebagai solusi permasalahan keterbatasan anggaran dan jumlah personel. Dalam kunjungan spesifik ke kantor Basarnas Kalimantan Selatan, anggota Komisi 5 DPR RI Sri Rahayu mengungkapkan, kantor Basarnas Banjarmasin memiliki fasilitas yang cukup memadai, namun secara personel memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Padahal, cakupan wilayah operasi kantor Basarnas Banjarmasin cukup luas. Sri Rahayu menilai, pelatihan potensi SAR yang berkelanjutan dengan melibatkan elemen masyarakat dan perusahaan menjadi hal yang penting untuk diterapkan di seluruh kantor Basarnas guna mengatasi kurangnya personel Basarnas. Itulah yang kita sangat mendorong karena memang personel di Basarnas itu sendiri juga di mana-mana ya, tidak hanya di Kalimantan Selatan, itu memang jumlahnya kurang, tenaganya kurang, maka kami sangat mendorong bahwa masyarakat ini bekerja sama dengan Basarnas untuk diadakan pelatihan, termasuk mungkin di sini kan banyak perusahaan-perusahaan juga paling tidak membantu apakah personelnya mereka yang diberikan apa disuruh pelatihan di sini atau membantu bekerja sama biaya untuk melakukan pelatihan-pelatihan bersama dengan Basarnas. Kerjasama itu menurut saya penting karena bukan untuk siapa-siapa ya, untuk masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Sri Rahayu juga mengapresiasi kinerja Basarnas yang tetap bekerja secara optimal dengan anggaran yang terbatas. Masalah keterbatasan personil dan anggaran tidak hanya terjadi di Banjarmasin, namun hampir di seluruh kantor Basarnas di Indonesia. Dari Kalimantan Selatan, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa yang bersumber dari APBN demi mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat makmur dan juga sejahtera. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu, tetaplah di TVR 09.
Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 09. Mirsa, agar pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam membangun desa, Badan Legislasi DPR RI mendorong wewenang pengelolaan desa diberikan sepenuhnya kepada kepala desa. Demi mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat makmur, sejahtera, dan berkeadilan, pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa yang bersumber dari APBN. Oleh karenanya, Balik DPR RI melakukan pendalaman revisi Undang-Undang Desa untuk melihat efektivitas dana desa tersebut. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio mendorong wewenang pengelolaan dana desa diberikan sepenuhnya kepada kepala desa, sehingga pemerintah desa bisa menjalankan tugas dan fungsinya dalam membangun desa, karena setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda. Firman berharap revisi Undang-Undang Desa ini bisa memberi payung hukum yang jelas dalam pemanfaatan dana desa ke depan. Kenapa ini perlu diberikan kepercayaan kemandirian? Itu adalah untuk memberikan pembelajaran kepada pemerintah desa agar mereka itu betul-betul bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ajas kehati-hatian tunduk pada Undang-Undang 17 tentang Tata Kelola Keuangan Negara, karena dana desa ini adalah merupakan sumber daripada APBN. Dan kedua, yang sangat mendasar itu adalah bahwa pemerintah desa itu antara desa satu dengan yang lain itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Kalau itu semua diberikan satu guidance atau arahan dari pusat, harus ini, harus itu, maka pemerintah desa itu tidak akan bisa leluasa untuk membangun desanya. Lebih lanjut, Firman juga mendorong agar tunjangan yang diberikan kepada perangkat desa bisa ditingkatkan, mengingat beban tugas yang dimiliki cukup besar dalam mengawal berbagai kegiatan di masyarakat. Mario dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menilai proses industrialisasi dari hulu ke hilir saat ini yang masih terpusat di Cina akan menghabiskan cadangan nikel 13 hingga 15 tahun mendatang. Hilirisasi di kawasan perindustrian belum tercipta. Hal ini menyebabkan komoditi yang diekspor masih berupa raw material maupun barang setengah jadi dari produk turunannya. Anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian menjelaskan, smelter di kawasan-kawasan industri di Sulawesi dan Maluku Utara masih mengekspor raw material maupun barang setengah jadi. Ramson khawatir apabila hal ini terus berlanjut, cadangan nikel akan habis 13-15 tahun mendatang. Berdiri smelter-smelter, dan tetapi belum menghasilkan industrialisasi. Jadi masih mengekspor raw material dan juga hanya baru bahan-bahan yang ya, setengah jadi juga belum, mungkin seperempat jadi gitu. Jadi tetap itu diolah dalam proses industrinya yang terpadu, terkoneksi mulai dari hulu ke hilir itu di China. Guna mengatasi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Nasril Bahar berpendapat pemerintah harus segera mencari tenan dan investor untuk hadir di smelter-smelter untuk mendirikan industri barang jadi. Ya, mencari tenan dan investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk segera hadir, terutama berada di kawasan smelter. Kita minta prioritasnya berada di daerah timur gitu. Nah ini kita minta berkali-kali, sehingga memilih dan memilah
para tenan yang ingin yang masuk kepada ini sebuah kawasan industri. Rahmadan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI berharap adanya penambahan anggaran dana desa yang dinilai dapat mengakomodir tugas kepala desa dalam menjalankan fungsi desa. Dalam upaya memenuhi kebutuhan desa yang meningkat setiap tahun, Balek DPR RI mendesak penambahan anggaran dana desa guna menunjang pembangunan desa di Indonesia. Anggota Badan Legislasi DPR RI Hermanto mengungkapkan perubahan Undang-Undang Desa lebih menyoroti anggaran dana desa dan masa jabatan kepala desa. Ia menyampaikan masa jabatan kepala desa masih menjadi kajian lebih lanjut di dalam pembahasan Badan Legislasi. Jadi selama 9 tahun ini mungkin di situ terjadi perubahan-perubahan pembangunan ya, sektor budaya, sosial yang ada di desa. Nah, karena itu dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di desa pada saat ini, DPR itu memandang perlu adanya sebuah norma yang memberikan legalitas terhadap apa yang terjadi dan berkembang pada saat sekarang ini. Ya, yang lebih fokus itu adalah pada persoalan anggaran, ya, kemudian juga soal masa jabatan. Nah, tentunya kedua hal ini menjadi concern di dalam pembahasan tadi. Tentunya ini masih ada kajian-kajian, ya kan? Karena kita juga harus menerima aspirasi ya, dari masyarakat, terutama dari kepala desa yang ada sekarang ini. Hermanto mendorong pembahasan perubahan Undang-Undang Desa dapat segera ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya, dengan harapan Undang-Undang Desa dapat memfasilitasi kepala desa dan perangkat desa mengatasi permasalahan yang terjadi di desa dan menjalankan fungsi desa dengan baik, yakni desa sebagai lembaga demokrasi, lembaga adat, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Adit dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB seluruh tingkat sekolah telah dibuka dari bulan Juni hingga Juli 2023. Namun pada saat ini marak terjadi dugaan praktik pungutan liar selama proses PPDB. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Mirsa kembali di TVR 09. DPR RI meminta pemerintah untuk menindak tegas praktek pungutan liar atau pungli selama proses penerimaan peserta didik baru di sekolah. Pemerintah selaku penyelenggara PPDB diminta untuk mengantisipasi sejumlah potensi masalah kecurangan yang mungkin saja terjadi. Untuk mencegah kecurangan, DPR RI menilai pentingnya peningkatan transparansi proses atau mekanisme PPDB, serta memperketat pengawasan melalui kolaborasi dengan pengawas eksternal dan berbagai elemen organisasi publik. Dan juga DPR RI berharap PPDB dapat menjadi salah satu refleksi wajah dunia pendidikan yang diharapkan dapat mencetak generasi bangsa berintegritas. Juga harus datang dari seluruh elemen yang betul-betul berkomitmen menjaga kemurniannya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Thank you.
tahun ajaran baru 2023-2024 sebentar lagi akan dimulai. Sejak bulan Juni ini, penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sejumlah daerah dilakukan. PPDB merupakan momen penting bagi calon siswa dan orang tua untuk memilih sekolah yang diinginkan. Proses ini melibatkan berbagai tahap seleksi, penentuan kuota, serta pendaftaran siswa baru. Sejumlah pihak menilai, PPDB tahun ini masih rawan terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disinyalir, masih ada oknum yang coba kasak kusuk mencari celah untuk menitipkan putra-putrinya ke sejumlah sekolah yang dianggap favorit. Kebanyakan mereka adalah orang tua yang nilai ujian nasional anaknya di bawah standar atau passing grade. Konon, mereka berani mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan praktik seperti itu. Menanggapi hal itu, Komisi 10 DPR RI menyayangkan banyaknya permasalahan yang masih terjadi dalam proses PPDB sekolah negeri di Indonesia. Untuk itu, Komisi 10 DPR mendorong Kemendikbud lebih memperketat pengawasan pada proses PPDB tahun ini. Kasusnya itu bukan sekedar pungli sebenarnya. Ada banyak kasus yang ketika kemudian ingin masuk ke satu tempat tertentu, orang tua memindahkan anak ke lokasi, pindah kakak, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan mereka meminta SKTM sehingga nanti bisa dapat afirmasi. Padahal sebetulnya mereka termasuk orang yang mampu dan yang penting masuk ke sekolah yang dituju dan lain sebagainya. Itu kan cara-cara yang tidak mendidik. Masuk lembaga pendidikan tapi tidak mendidik. Nah, karena itu kita minta ada SOP yang lebih ketat lagi, ada pengawasan yang lebih ketat lagi, kerjasama dengan inspektorat di Kemendikbud untuk terus melakukan pengawasan, dan kalau perlu dibikin regulasi baru yang sifatnya memastikan akuntabilitasnya bisa transparan dan publik bisa mengakses. Komisi 10 DPR RI juga mendorong adanya layanan pengaduan masyarakat di setiap wilayah untuk menyikapi bentuk praktik pungutan liar atau pungli dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun anjaran 2023 hingga 2024. Agar proses PPDB tahun ajaran 2023-2024 berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku, DPR RI berharap ada kesadaran dari para orang tua untuk tidak memaksakan anak di sekolah tertentu dengan cara yang tidak benar. Begitupun dari pihak sekolah, diharapkan tidak melakukan hal menyimpang dari ketentuan dengan melakukan pungli terhadap orang tua calon siswa. Diawali dengan PPDB yang bersih, diharapkan akan melahirkan generasi muda yang terdidik dan bermoral serta bermental kuat di masa depan. Melalui sistem digital, maka aduan itu tidak harus dilakukan secara tertulis, tetapi juga bisa dalam bentuk soft copy secara online disampaikan. Saya kira masing-masing pihak itu bisa menyiapkan apa itu namanya tadi, tempat-tempat, wadah-wadah, tempat di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Dan saya kira sekarang akan lebih mudah karena ada teknologi digital untuk bisa melayani masyarakat. Meski bukan fenomena baru, karut-marut fenomena PPDB harus segera dibenahi agar tak terus berulang setiap tahunnya. Pemerintah bersama dengan Dinas Pendidikan setempat mesti melakukan berbagai upaya untuk memastikan proses PPDB berjalan secara transparan, adil, dan merata bagi seluruh peserta. Sekolah yang notabene jadi lembaga pendidikan harus menjadi contoh sebagai institusi yang menjunjung tinggi keadilan dan menekankan pendidikan karakter dengan cara menghindari praktik KKN termasuk menghindari terjadinya intervensi. Pemirsa, haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah ini sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik maupun finansial untuk berkunjung ke Baitullah. Selain haji, ada pula ibadah umroh yang sekilas terlihat mirip, namun memiliki perbedaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu, tetaplah di TVR 09.
mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan Pasal 20A Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, baik haji ataupun umroh memiliki banyak hikmat yang terkandung di dalamnya, serta merupakan bentuk pertemuan antara kesadaran batin dan juga kecerdasan rasional. Mendapat balasan surga, menjawab panggilan Allah, SWT, maupun menghapus segala dosa, merupakan sebagian dari hikmat yang terkandung dalam ibadah haji maupun umroh. Meskipun terlihat mirip, ibadah haji dan ibadah umroh memiliki perbedaan ternyata pemirsa. Perbedaan itu salah satunya terletak pada waktu pelaksanaan haji dan umroh, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tentu kita sepakat kalau setiap umat muslim di dunia tentulah ingin melaksanakan ibadah haji. Sebab haji merupakan rukun Islam yang kelima. Kalau kita bahas dari asal bahasanya, haji berasal dari bahasa Arab tentunya, yaitu al-hajj atau al-kashdu, yang artinya sengaja. Jadi, haji diartikan sebagai sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah. Namun, tak semua orang bisa berkesempatan melaksanakan ibadah haji yang suci ini. Selain diwajibkan bagi yang mampu, waktu tunggunya pun terbilang cukup lama. Inilah kenapa ada sebagian umat Islam yang mendahulukan ibadah umroh sebelum hajinya. Meskipun sama-sama ke Mekah dan berpakaian ihram, ibadah haji dan umroh sejatinya berbeda loh pemirsa. Apakah pemirsa sudah paham perbedaannya? Mari kita ulas. Perbedaan mendasar terletak pada waktu dan tempat. Umroh dilakukan sewaktu-waktu, artinya pemirsa bisa melakukan umroh pada hari atau bulan yang diinginkan. Dan tempat ritualnya pun hanya di Mekah. Sedangkan haji hanya dapat dilakukan pada waktu yang sudah ditetapkan, yaitu tanggal 8 sampai 12 Zulhijjah. Tempat ritual ibadahnya pun menjangkau sampai keluar kota Mekah. Dari sisi jangka waktunya, pelaksanaan ritual haji dapat mencapai 5 hari,
Sementara umroh dapat dilakukan hanya dalam hitungan 3-4 jam. Nah, kalau secara ritual, yang menjadi pembeda antara ibadah haji dan umroh adalah runtutan ibadahnya. Rukun haji meliputi ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib, termasuk kewajiban lempar jumroh. Sementara umroh tidak ada tahapan lempar jumroh. Rukun umroh hanya mencakup ihram, tawaf umroh, sa'i, dan tahallul. Selain itu pemirsa, hukum ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu, sementara umroh bersifat sunnah. Perintah wajibnya pelaksanaan haji tertulis dalam Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 97. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Perbedaan lain antara haji dan umroh juga terletak pada tempat pelaksanaan mikot nih pemirsa. Mikot artinya batas tempat dan waktu untuk melafalkan niat dan berpakaian ihram. Dari sisi waktu, mikot haji hanya dapat dilaksanakan sejak 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Sementara mikot umroh dapat dilakukan sepanjang tahun. Nah pemirsa, kita juga perlu tahu loh, kalau tata cara dalam melaksanakan ibadah haji juga dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah haji ihrad, yaitu melaksanakan ibadah haji dengan niat untuk berhaji saja. Jika telah selesai mengerjakan haji atau tahallul yang kedua, maka ia berihram untuk melaksanakan umroh. Yang kedua adalah haji qiran, yaitu melaksanakan ibadah haji berihram dan umroh dengan satu niat, satu tawaf, dan satu sa'i. Sedangkan pelaksanaan haji ini wajib membayar dam dengan menyembelih binatang kurban sesudah mengerjakan tahallul dan ihram. Yang ketiga adalah haji tamattu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ibadah haji. Kemudian setelah selesai mengerjakan umroh dan tahallul, baru berniat ibadah haji pada tanggal 8 Zulhijjah. Pelaksanaan haji diwajibkan menyembelih kurban setelah mengerjakan ihram haji. Sejumlah aturan terkait perintah haji dan umroh itu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka wajiblah atas berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, wajiblah kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Bagi umat muslim tentu menjadi kesempurnaan tersendiri ketika dapat melaksanakan rukun Islam 5 ya pemirsa, di mana menjadi haji yang mabrur adalah doa setiap muslim yang akan melaksanakan ibadah hajinya. Sekian info terkait haji untuk Anda. Tunggu informasi kami selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dan di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 3 Juli 2023. Pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Komisi 11 rapat kerja dengan DKLPS membahas implementasi Undang-Undang PPSK. Pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, Komisi 7 menerima audiensi PLT Dirjen Bupati Kutai Barat, MNP Law Firm, dan PT True Bindo Coal Mining membahas penggunaan lahan tanah ulayat untuk operasi pertambangan.
dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Diva Rizka dan juga rekan saya, Dedi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.